Gak terasa ya, Mams? Hari ini merupakan pertemuan kita terakhir kali di tahun 2019. Kita akan kembali bertemu pada Sabtu, tanggal 11 Januari, Mams. Nah, yang masih bingung mau ngabisin liburan tahun baru mau kemana? Mending kita ngikutin keseruan Bu Disti dan Kakak Kaira yang seru-seruan main Flying Fox. Musim hujan? Tenang, Mams. Karena berada di dalam ruangan, gak usah takut kehujanan atau kepanasan. Penasaran kan gimana sensasinya? Kalau liburan menjelang tahun baru udah, kali ini menu spesial tahun baru ala keluarga Dona Agnesia. Aduh, satenya warna-warni gitu, Mams. Apalagi dicampur dengan sambal kecap yang super pedas. Wah, udah kebayangkan yumminya. Jadi kepo deh apa aja resepnya. Jelang tahun baru mau makan di luar aja. Boleh kok, Mams. Seperti keseruan Ibu Disti yang ngajakin Kakak Kaira untuk nyobain makanan ala Korea. Kira-kira Kaira bakal suka gak ya, Mam? Ayo, cobain, Kai. Biar pas ketemu opa Korea nanti, bisa makan bareng deh. Selengkapnya hanya di Modern Mam. Buat Mams yang ikutan kuis minggu lalu dengan tema Hari Ibu, nah, tunggu pengumuman pemenangnya hari ini ya. Flying Fox tuh seru banget. Iya. Oh, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Yuk. Di mana fotonya? Oke, iya, 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 iya. Bentar ya, Kak, ya. Iya, iya, makasih ya, Mas, ya. Makasih ya. Iya, iya, jangan ngambek gitu. Kan tadi ada yang minta foto. Kan kita harus sabar sama orang, juga harus ramah. Bener nggak? Harus selalu senyum pada orang yang nyapa, berarti masa kita cuekin, ya? Oke, ibu kan udah janji ngajak kakak main. Tuh iya tuh, Flying Fox yang tadi ibu bilang. Yuk, langsung kita masuk ke dalam yuk. Ya. Akhirnya Kaira udah mulai happy tuh, Mams. Ibu Disti juga udah lega. Ternyata bermain di playground seperti ini seru juga ya, Mams. Sambil melepas stres tanpa takut keganggu cuaca. Aha! Kita sudah sampai untuk naik Flying Fox. Siap? Kok gitu mukanya? Kenapa? Takut, Ibu. Takut? Bukannya udah biasa Flying Fox di outdoor, kan udah pernah? Belum, Bu, ini tuh takut. Ya, tuh alatnya udah disiapin semua tuh, biamasnya udah siapin. Yuk, ya, oke okay, ya, oke okay, ya. Oke, okay. Jangan ragu-ragu, sekarang pakai dulu. Duluan aku ya. Aduh, takut, Ibu. Tenang, gak usah takut. Ibu akan selalu memberikan support untuk kakak dan juga doa terbaik untuk kakak sampai ketemu kita di finish ini, Kak. Silakan. Tuh, udah disiapin. Jeng, 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 jeng.
kenceng banget. Kenceng banget. Tadi tahu nggak waktu nyampe sini ya kamu begini mukanya. Oh. Mukanya ketutupan. Tapi seru kan? Seru kan? Mau nambah lagi nggak? Nggak. Cukup. Ya. Coba ibu pegang dulu lututnya. Oh. Wah. Lututnya gemeteran ternyata. Jadi masih siap untuk main yang lain? Masih dong. Oke, yuk kita lanjutin lagi kak. Buat main kesini lagi ah? Iya boleh dong. Nih sekarang kita coba dulu tantangan yang ini ya. Waduh, Kaira berani banget deh, Mam. Tahu-tahu udah tinggi aja. Hati-hati, Kai. Kasian tuh, Ibu Disti udah tegang banget. Wah, coba Ibu sekarang mau cek. Enakan mana tadi yang di Flying Fox atau yang ini? Dua-duanya enak. Keren ya. Kita coba main yang lain. Oke? Okay? Ya. Kaira semangat banget nih, Mams. Di sini dia langsung nyoba permainan lain. Seperti bermain trampolin sambil memasukkan bola. Kayak gini nih. Sampai masuk. Bisa sih kak, ibu penasaran, ibu mau coba juga. Dua. Kak, kamu gak capek tadi? Enggak. Dia lapar. Lapar. Lapar lah ya, orang udah keringetan kayak gini capek mungkin enggak, namanya juga anak-anak. Berarti hadiah buat kakak yang udah gak ngambek, udah kasih senyum buat ibu adalah kita mau makan. Yeay! Yeah.